Istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Anissa Pohan Meradang lewat akun Twitternya. Lantaran putrinya, Almira Yudhoyono menjadi bahan olok-olokan Deni Siregar. Cuitan Anissa itu menanggapi cuitan Deni Siregar yang menyentil surat Almira kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi agar melakukan lockdown dengan berharap tak ada lagi korban yang jatuh, Bapak udah. Anak udah juga. Sekarang cucu juga dikerahkan. Kalau ada cicit. Cicit juga bisa ikutan minta lockdown, demikian cuitan Deni Siregar yang ditanggapi Anissa, menurut Anissa. Cuitan tersebut muncul karena Deni Siregar tidak membaca secara utuh berita terkait surat Almira tersebut. Teman-teman ini contoh manusia yang tidak membaca isi materi secara utuh. Jelas di situ adalah mengenai Almira yang mendapat tugas dari sekolahnya untuk membuat masukan kepada Presiden mengenai memilih tentang lockdown. Dan konten ini adalah tentang Hari Pendidikan. Anda punya anak gak? Kata Anissa lewat akun Twitternya, Senin 4/5. Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan apa peran dan sumbangsih yang telah diberikan oleh Deni Siregar bagi bangsa ini. Deni, lanjut Anissa, hanya melakukan provokasi kepada masyarakat. Saya ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh Deni Siregar 7 untuk negara ini selain provokasi di sosial media. Abang bisa kasih solusi atau aksi nyata bantu masyarakat dalam kondisi negara sedang susah? Atau lebih baik diam dibanding menyerang anak kecil dengan konten yang ngawur? Lanjut dia, tak hanya itu, protes juga dia layangkan ke Presiden Joko Widodo. Kepada Jokowi, dia menegaskan tidak terima Almira yang diperlakukan demikian. Pak F. Jokowi, saya sebagai seorang ibu dan warga negara Bapak. Saya protes THDP tindakan Deni Siregar 7 yang saya dengar seorang simpatisan Bapak tapi membawa anak saya yang di bawah umur untuk dijadikan bahan olokan politik dia, tandasnya. Merdeka.com jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.